Selamat datang di kebun Sekretariat Kompas. Saat ini, sore ini kita kedatangan dari pecinta anggur Sragen. Ya, dengan Bapak siapa? Eka. Pak Eka. Ya, ya. Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso. Ya. Terima kasih untuk kedatangannya sore ini berkunjung ke Semarang ya, secara khusus ke kebun Sekretariat Kompas. Bisa sampai di sini ceritanya gimana? Iya. Kami berawal dari browsing sebenarnya, jadi dari internet, Facebook dan lain-lain, terus kita masuk ke Mbah Soka. Mbah Soka. Mbah Soka sesat nih. Yang membuat kami tertarik awalnya adalah kata sesatnya itu. Jadi kami penasaran gitu, terus tiba-tiba kita masuk banyak, kita baca-baca postingan, kita baca kok sangat menarik. Kami ingin belajar banyak dari tempatnya Mbah Soka, dari Kompas sih. Iya. Komunitas pecinta anggur Semarang. Pertama teman-teman akhirnya kita, ya kita main ke sana. Oke, kita main. Akhirnya sambil kita sini alhamdulillah. Iya, iya. Terus bagaimana Mas kesan-kesannya kita? Ini sekalian pembuatan POC ini. Iya. Bagaimana kesan-kesan itu? Wes. Apa ya? Senang banget, karena kami tadi juga sempat dijamu di apa tadi, ketika ada pertemuan tadi sama Kompas, sama teman-teman yang lain, ramah-ramah. Kami senang, kami dapat oleh-oleh tadi, dapat makanan ringan dan snack, kebetulan kami lapar, itu senang banget. Terus di sini masih ada kelebihan lagi, kita diajari untuk bikin POC yang sangat bagi kami hal baru, sangat menarik, jangan akan kami aplikasikan mungkin nanti di Sragen, karena kami di Sragen rata-rata masih menggunakan pupuk kimia. Jadi itu mungkin. Jadi kami sangat tertarik dengan ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman Kompas Semarang, juga kepada khususnya Mbah Soka Sesat. Jadi itu yang membuat kami sangat tertarik. Senang, bangga, Mas. Iya. Kita tambah saudara. Gitu. Terima kasih malah bisa sudah mampir ke sini. Suatu saat mungkin kami dari Kompas juga sekali tempo lah kita bisa berkunjung ke sana. Memang jujur kalau dari kami, dari anggur kami banyak. Akhirnya kemana-mana, punya anggur, datangi terus teman. Dan terima kasih juga memang sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kami harap tidak kapok juga. Alhamdulillah, mungkin kita akan sering-sering. Dan juga kami dari Sragen, buka pintu lebar-lebar, monggo pinarah ke sana. Nanti biar sekalian refreshing atau apa gitu. Tapi ya nanti di sana kekurangan kami tolong dikasih. Oke, siap. Sama-sama saling membantu, maksudnya saling memberi masukan. Iya, siap. Gitu, terima kasih. Ini kedatangan tamu ya, kedatangan teman-teman dari Sragen ya. Nanti kita suatu saat bisa gantian ya saling berkunjung. Terima kasih. Salam pengangguran. Belum bayar sama.